Saat ini saya kedatangan Infocus ya. Kendalanya hidup sebentar lalu mati kembali. Kita akan coba di sini lampunya menyala sedikit langsung mati. Kita akan coba colokan ya. Kita akan melihat tampilannya seperti apa penyakitnya. Kita akan colokan. Nah, dia langsung mati kembali. Hanya tampil sebentar. Oke, kita akan langsung bongkar. Jadi kendalanya saat dihidupkan, ini yang lampu ini yang di depan cuman hidup langsung hilang. Nggak ada respon apapun. Dan di sini pada output sudah saya pasang LED. Ini output 5 volt ya. Dan kita akan nyalakan ya, colokan. Ketika dicolokan dia akan, nah, seperti itu, sudah hilang, nggak ada lagi. Walaupun sebenarnya di sini tegangan ada, cuman untuk power supply-nya dia tidak aktif alias protek ya. Jadi penyakitnya seperti itu. Nah, ini masih ada tegangan sebenarnya. Nah, ketika dicek, sebenarnya ada banyak komponen ya. Di sini sudah saya pasang. Pasang di sini MOSFET untuk lampu ya, trafo balas ini. Dan masalahnya sudah saya cek, ini sudah saya cek. Sudah saya cek ini udah hangus. Ini dia. Ini bawaannya. Ini sudah short. Seperti ini bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya. Kemudian ini di sini ya. Nah, warna PCB-nya juga sudah seperti ini. Saya coba dengan diganti dulu sama yang kompatibel ya. Bukan aslinya tapi kompatibel. Kemudian ini tidak jalan sebenarnya karena di sini untuk transistor SMD ini short ya. Ini gan aslinya ya. Ini aslinya sudah saya ganti. Kemudian Elko ada dua yang sudah meletus. Ini Elko, ini power supply untuk ini nih, IC MR4020. Ini power supply untuk ini. Jadi power startingnya. Kemudian yang satunya lagi untuk ini nih. Power supply PWM untuk power PFC ya, power factor correction ya. Nah, ini dia, ini MOSFET-nya. Kemudian ini penyarahnya, dia udah penyarah sama MOSFET. Nah, ini di sini ada power factor. Nah, ini trafonya di dalam. Ini untuk PWM-nya, ini untuk PFC ya, power factor correction. Kemudian kalau untuk trafo ini pakai ini IC MR4020. Jadi hanya berkedip setelah saya selidiki penyakitnya, dua elko ya untuk masing-masing power starting power supply untuk IC ini dan start untuk power supply PWM. Kemudian untuk trafo balas ini MOSFET sama transistor SMD. Ini udah saya ganti dan kita akan rakit kembali lalu kita akan coba.
Inilah hasilnya. Ini infocusnya sudah nyala dan itu hasilnya. Kita coba ini dia tampilan Arduino. Oke ya, mantap. Mantap sekali, infocus.